Ketemu lagi dengan saya, Sepsa Icha. Kali ini saya akan melanjutkan metode latihan warming up bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, saya akan mengkombinasikan 2 bar 0/16 dan 2 bar 1/32 atau 2 bar 16 not dan 2 bar 30 second not. Ingat, selalu dimulai dengan tempo pelan 60 BPM dengan pola yang sama. Ada 4 pukulan pada snare, 4 pukulan pada tom-tom, tom 1 atau small tom, medium tom, dan floor tom. Atau bisa kita pukul pada cymbal, hi-hat, apapun. Nah, tujuannya untuk melatih endurance, speed, dan power. Menggunakan, atau biasa ini dengan rudiment single stroke roll. Seperti ini contoh pelannya. Berulang terus dari 1/16 ke 1/32. Oke, langsung aja kita latihan dari tempo 60 BPM. 1 2 1 2 3 4. We'll be right back.
itulah tadi metode yang kedua, kombinasi 60 knot dan 30 second knot. Teman-teman bisa menggunakan metode yang lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan mungkin lebih efektif yang mana. Oke, cukup sekian, saya Sapsaicha, see you.